Seterusnya kita belajar cara buat rectangle antara ikon yang ada di sini. Okay, kita klik rectangle di sini ataupun shortcutnya kita type REC. Baik, seperti yang kita ada sebelum ni, dia minta kita specify first corner ataupun dia punya first point. Di sini kita boleh letak dia punya jarak, length dan juga width. Okay, length narap dengan width. Okay, di mana length ni dia dapat si X, dapat si Y. Kita boleh letak jarak terus seperti contoh yang saya beri sebelah sini, 20 kali 15. Okay, kita cuba buat contoh yang saya bagi sebelah ni. Kita type REC, enter, specify first point, mana kita kena klik satu tempat dahulu, and then kita letak dia punya jarak yang kita nak tadi, length darab dengan width. So kita masukkan length dia iaitu 20 20, dan kita tekan comma, and then kita tambah 15 dan kita tekan enter. So yang ini kita dah siap kita punya rectangle. Kita try ukur dimension dia sama ataupun tidak. Okay, 20 sama, dan juga kita ulang lagi sekali untuk belakangan ni 15. Okay, tu salah satu kaedah untuk buat rectangle. Kedua, kita dapat buat rectangle dengan menggunakan, okay, kita specify first point dulu. Okay, kita boleh buat rectangle dengan menggunakan ikon ataupun yang di bawah ni. Okay, kalau kita tengok kat sini di bawah ni, dia ada area dan ada dimension. Okay, kita akan gunakan dua aplikasi ni. Okay, kita menggunakan area. Contohnya kita, bila kita nak guna area bawah ni, kita boleh terus klik di sini, area di sini, ataupun kita boleh type A, enter. Okay, dia minta kita, dia minta kita di sini iaitu enter area rectangle in current units. Okay, saya nak menggunakan sama juga macam ni. So kalau kita kirakan area dia 20 kali 15, dia kurang dalam 300. So dia minta kita letak area untuk segi empat yang kita nak buat ni. So kita letak 300 dan enter. Dan dia minta kita untuk specify salah satu ukuran yang ada di rectangle yang kita ada ni. Contohnya kalau saya nak letak length, letak length lah. Kalau saya letak width, letak width. Kita boleh klik di sini ataupun kita tekan L ataupun W. Okay, so kita pilih untuk length L, enter. Dan dia minta kita panjang length yang kita nak tadi. Okay, kita dah letak area, kita letak length pula. So length saya kita letak 20 dan kita tekan enter. Okay, so dah siap di sini. Macam mana nak tahu ukuran dia betul atau tidak? Kita tekan dimension, kita klik di sini, klik di sini, lagi sekali kita ukur balik dan untuk di sini dan sini ni sama juga 15. Okay, itu untuk area. So seterusnya kita guna untuk dimension. Okay, saya specify first point dulu. And then diminta bawah ni specify the point or area or dimension. So saya pilih D untuk dimension. Dan diminta kita specify length of rectangle. So saya masukkan length dia 20. Enter. Diminta saya specify width pula. So letak 15 dan enter. Okay, di sini masih belum settle lagi. Sebab kita kena specify di mana kita nak letak kita punya rectangle. So kita boleh pilih lah, tekanlah di mana-mana kita nak letak. Kalau kita ada specify tempat, kita letak aje dan kita klik di sini. Right, so saya ukur. Okay, masih lagi 20 dan 15. Okay, setakat ni itu saja untuk rectangle. Okay, seterusnya kita belajar fungsi polygon. Di dalam rectangle ni ada satu lagi polygon kat dalam dia. So kita klik polygon ni ataupun kita boleh type POL. Okay, untuk buat polygon ni, dia akan minta kita untuk letak berapa numbers yang ada, numbers of side. Okay, contohnya kita letak 5 side, 5, enter. Di sini dia minta kita specify center of polygon. So kita letak di mana-mana. Okay, dekat sini dia ada lagi satu task, dia minta kita untuk inscribe in circle ataupun circumscribe about circle. Okay, bezanya antara dua ni adalah jika kita inscribe circle, kita ada satu bulatan dan kita punya polygon tu berada di dalam bulatan tersebut. Okay, berbeza pula dengan circumscribe ni,
kita ada segi empat. Okey, bulatan kita berada di dalam. Okey. Itu beza dia. So kita ambil inscribe in circle dan diminta kita specify radius. So kita ambil 50 lah. Okey, dan enter. So, macam ni kita nak check kita punya radius ni 50. Okey, kita ambil button circle ni. Kita klik dan kita try letak ni dalam ni. Okey. Dan kita try ukur dimension dia. Kita buat tadi dia punya dimension 50. So, dia 50 di sini. Okey. Berbeza pula dengan polygon yang kita buat menggunakan circumscribe tadi. Okey, kita type POL. Okey, POL, center. Okey, number side kita buat sama juga 5. Okey, center polygon kita ambil di sini. Dan kita try guna circumscribe. Okey, dia minta radius kita letak 50 sama macam sebelah tadi. Okey. Apa yang beza dekat sini? Nampak tak lukisan yang ni dia lagi besar, tapi yang membezakannya adalah circle tu nanti. Okey, kita ambil circle. Okey, kita ambil titik tengah antara dua line ni untuk kita dapatkan dia punya titik center dia. Okey. So kita ukur. Daripada sini okey, kita ukur, kita dapat titik tengah dia dan dekat sini. Mana dia? Okey, di tengah tak jumpa ni. Okey, so 50. So bezanya kedua-duanya adalah yang bulatan di luar dan bulatan di dalam. So itu untuk buat polygon menggunakan fungsi polygon di sini. So sebenarnya kita belajar fungsi menggunakan ellipse. Jika kita klik di function ellipse ini, dia ada 3 part di sini. Okey. Ataupun kita boleh menggunakan shortcut the EL untuk ellipse. Right? So kita boleh pilih untuk first point dan second point, dan untuk third point ni kita kena letak dia punya ketinggian lah. Ok, kita go through contoh. Ok, jika kita menggunakan satu part di sini iaitu center, dia minta kita kat sini, dia minta specify center or ellipse. So sekiranya kita ada lukisan dan memerlukan untuk buat ellipse di tengah-tengahnya, so contohnya dia minta kita untuk center ellipse, kita letaklah di tengah-tengah dahulu. And then dia minta kita end point dia. Contohnya saya nak letak end point dia 50. Okey. Selalunya end point ni bila kita dah ada di tengah, dia akan minta jari lah. Okey, kita letak 50. Dan dia minta ketinggian kita, iaitu ketinggian ellipse lah, bagi bahagian vertikal. Yang tadi kita isi 50 tadi untuk bahagian horizontal. So untuk vertikal ni saya letak 25 untuk ketinggian ni. Dan saya dapat ellipse saya berdimension jari untuk horizontal 50. Okey. 50. 50 dan juga satu lagi untuk yang vertikal saya dapat 25 lah sepatutnya. Okey. Tu menggunakan fungsi arc center. Okey, fungsi ellipse center. Seterusnya kita menggunakan axis end. Sama juga macam tadi, cuma yang ni dia mula daripada first point end, dia panggil sebagai end point lah. Maknanya dia akan kita buat ellipse menggunakan dua end point. So end point yang pertama dia minta kita specify end point of ellipse. Okay, kita letak satu point dulu di sini. So dia akan minta kita size atau panjang untuk horizontal. So kalau ikutkan, kalau saya nak samakan dengan sebelah punya drawing, okay, bila di situ minta end point dan end point, that's mean dia akan minta panjang diameter lah. Okay, jadi kalau minta diameter, saya akan letak 100 dan saya boleh letak ketinggian dia sebanyak 25. Right, sepatutnya saya akan dapat nilai hujung ke hujung ni adalah 100. Okay, dan ketinggian dia saya akan dapat lebih kurang 25. Saya akan dapat 25 center. Okay, sama juga lebih kurang. So yang ketiga, elliptical arc. Okay, caranya adalah dia minta kita sama juga specify endpoint. Okey, saya letak 100 juga sama macam atas, dan saya letak ketinggian dia 25. Okey, di sini dia minta kita untuk bagi angle. Angle ni bermaksud kita boleh pilih
elips mana yang kita nak tinggalkan based on angle yang kita nak. Contohnya saya nak separuh elips di sini, ya. Saya nak, okay, saya nak potong separuh elips, saya nak elips sebelah sini saja. Okay. So macam ni kita nak buat. Okay, kita pilih angle ke atas ni. Kalau kita tengok angle ke atas ni dia 270. So kita type 270 enter. Dan saya nak buang, saya nak ambil sampai bawah ni, so 90. Okay, 90 enter. So saya dah hasilkan separuh elips. Okay, bagaimana pula kalau saya nak hasilkan elips? Okay, elips untuk sebelah kanan pula. Okay, sama juga. Electrical arc kita pilih, okay, 100 dan 25. Okay, kalau saya nak sebelah sini, so saya akan ambil daripada point 90, okay, dan saya letak sampai 270. Okay, so saya dapat elips sebelah kanan. Okay, seterusnya kita belajar untuk buat elips jika kita ada pandangan isometrik macam ni. Macam ni kita nak letak elips di pandangan isometrik macam ni. Okey, kita ada permukaan sini. Benda yang penting sekali adalah kita kena hidupkan isometric plane ataupun isometric drafting di bawah ni. Okey. Kalau kita tengok sini bawah ni ada isometric ni. Kita hidupkan dia. Just click. Okey, bila dah hidup, kita boleh lukis kita punya elips dalam kotak ni. Okey, contohnya saya akan ambil edges end. Okey, yang penting sekali sekarang ni dia minta ini. Kalau kita perasan dia minta pilih. Sekiranya kita hidupkan isometric tadi, kita kena pilih isocircle. Kita kena klik isocircle lah. Okey, kita klik isocircle ataupun kita type I enter. Dia minta kita specify center of isocircle. Okey, kalau tengok sini dia minta kita specify center isocircle. So dekat sini kita ambil specify center of isocircle. Okay, specify center. Okay, kita dapat center di sini dan kita boleh tengok. Okay, sekarang ni macam tak sesuai dia punya ellipse macam ni. So macam ni kita nak rotate kan dia. Okay, kita boleh pilih tekan F5. Okay, F5 kita boleh pilih macam ni. Okay, lalunya dia akan kita boleh pilih lah kalau macam ni untuk top atau bottom. Okay, untuk pandangan top atau bottom. Yang ni untuk pandangan sisi right plane. Yang sini untuk left plane lah. So yang sesuainya kalau duduk sebelah sini kita ambil left plane lah. Okay, untuk left plane dengan menggunakan fungsi F5, kita tekan F5, tekan F5, F5 ataupun dekat sini kita boleh tekan isodraft ni, kita boleh pilih. Okay, kita boleh pilih nak isoplane left, top ataupun right. So sekarang ni kita pilih based on kesesuaian kita punya inilah. And then kita letak dia punya point yang seterusnya. Okay, kita pilih point ataupun kita letak radius yang ada. Kalau macam saya letak point sajalah. Okay, point sini ataupun di atas ni. So saya dah siap untuk saya punya isocircle di kotak yang saya nak ni. Okay, ataupun saya nak buat sebelah sini pula. Sama juga kita gunakan edges end. Kita tekan isocircle. Okay, kita pilih titik tengah dia. Okay, tengah dia kat sini. Dan kita boleh tekan F5 untuk ubah kedudukan ini. Dan kita tekan ini ada point. Okey, siap untuk belah kanan. Dan untuk top pula super juga kita akan ulang balik semula. Kita guna edges end. Okey, kita cari di tengah di sini. Okay, kita cari di tengah di sini. Okay, mana di tengah dia? Tengah letak keluar malam ni. Okay, and then kita nak letak ellipse di sini. Oh, okay, saya terlupa tekan isocircle tadi. Kalau kita tak tekan isocircle, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, tak akan jadi apa-apa lah. Dia akan keluar bentuk yang tak menarik macam ni. So kita ulang lagi sekali, tekan axis end. Yang penting sekali tekan isocircle di sini. Okay, kita pilih titik tengah. Okay, okay, ni di tengah dia. Dan kita tekan function F5 untuk ubah pada isoplane top. Dan kita letak ini jari ataupun kita klik endpoint yang seterusnya. So saya dah siap untuk isocircle bagi ellipse by menggunakan isometric plane ni lah. Ok,
Okay. So itu adalah fungsi untuk menggunakan ellipse. Okay, seterusnya kita belajar cara menggunakan hatch. Okay, icon di sini ada icon hatch. Kalau kita tengok balik sini, hatch. Okay, kita boleh fill apa saja apa objek yang kita ada. Sebagai contohnya, saya ada circle. Okay, saya ada circle. So saya nak fillkan circle saya ni dengan hatch. So hatch kita boleh pilih, tekan hatch di sini ataupun kita boleh type hatch, enter. Dan kita boleh select antara item-item yang ada kat sini. Okay, bila kita tekan hatch, dia akan automatik masuk bahagian hatch creation ni. So kita boleh pilih jenis apa yang kita nak. Okay, kita boleh pilih, contohnya saya pilih batu-batu ni lah. Okay, contohnya. So saya just click sini. Okay, sekarang ni kalau kita tengok balik, dia punya scale ni terlalu besar. Kita nak kecilkan scale ni. Itemnya ada di sini, kita boleh kecilkan. So sekarang ni scale dia menggunakan scale 1. Jika kita besarkan scale dia, dia akan lagi besar dan makin besar lah. So kita kecilkan scale dia, dia akan jadi makin kecil. Okay, dan makin kecil dan makin ni lah. So depends pada kita punya scale yang kita gunakan nanti. Baik, dan seterusnya, sekiranya kita nak mengubah angle dia pun, kita boleh ubah dengan mengubah angle di atas ni. So kita, kalau kita nak 90%, 90 degree, kita boleh ubah pada 90 degree. Dia akan ubah pada 90 degree di sini. Okay, sekiranya kita dah habis edit untuk hatch, untuk hatching ni, so kita boleh close hatch creation ataupun kita tekan escape sekali. So kalau kita nak aktifkan balik hatch kita ni, just click saja di icon yang kita dah tekan ni tadi, dan dia akan kembali pada hatch editor balik tadi. Okay, seterusnya, sekiranya kita ada dua item ataupun dua model yang kita nak letak hatch, contohnya saya ada dua model bulatan dan juga model rectangle, dan saya letak hatch dalam dia, saya pilih, kita boleh pilih kat sini apa jenis hatch yang kita nak. Contohnya saya ambil brick, so saya pick point dan saya letak dalam ni satu dan yang ni satu. Okay, sekiranya kita nak ubah salah satu, dan contohnya kita tak nak sebelah sini, kita nak ubah bentuk lain sebelah sini, bentuk lain. Jika kita nak ubah satu, contohnya kalau saya nak delete, dia akan terdelete dua-dua sekali. Okay, macam mana kita nak separate dia? Kita tekan click hatch ni sampai keluar dia punya item hatch editor ni. Kita pergi ke option separate hatch, dia minta kita select object, kita select object ni, and then enter. Kita pilih separate hatches. So kita dah separate hatch ni satu-satu. So kalau kita nak delete pun, kita boleh delete sini satu, and then kita letak hatch yang lain. Kita boleh replace sebenarnya kalau kita nak hatch yang lain. Okay, contohnya saya nak ambil hatch yang bentuk inilah. So saya pick point masukkan. So kat sini dia punya ni terlalu besar sangat, kita kecilkan lagi dia punya size. Okay, tak berapa kecil pun tak boleh, kita letak satu. Okay, so ni hatch yang digunakan untuk separate hatches. Okay, contoh seterusnya, kita ada satu model. Okay, kita ada satu model, kita ada circle dan kita letak hatching dalam dia. Sekiranya okay, kita ada perubahan, kita nak besarkan saiz bulatan ni, dan contoh kita besarkan dia, selalunya hatching dalam ni tak ikut. So macam ni kita nak buat, kita ambil semula. Okay, kita select hatching dalam ni. Okay, dan kita pilih recreate. Okay, specify first corner, okay, opposite corner, and then enter. Kita ambil associate kat sini, dia boleh pilih ambil associate, and then dia suruh select object. Okay, select object dalam ni, and then specify internal point. Kita ambil internal point kat dalam, so dia punya associate kat atas dah hidup. So bila kita adjust, okay, kita adjust line kat luar ni, automatically akan ikut dia punya boundary kat dalam ni sekali, ataupun dia punya hatching kat dalam ni. Ok, contohnya kalau kita nak bagi dia ikut lagi sekali, kita tekan ni, kita tekan associate, dan dia dah tak ada lagi. Ok, kalau kita tengok dia tak ikut dah. Ok, ok, itu saja bagi bahagian hatching dan juga bagi bahagian draw yang
telah terangkan untuk line, polyline, circle, arc, rectangle, ellipse dan juga hatch. So itu sahaja pada saya. Terima kasih.